Shalom Malihim, Pisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Through God Jesus Christ, bless you all. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, MPS. Begini judulnya, sebaiknya Paul yang jadi Islam saja. Gimana sih Pak HTD ini? Masuk Paul yang suruh jadi Islam saja? Iya, saudara ya. Sebaiknya Paul Zhang dan pendeta-pendeta pendukung di belakangnya jadi Islam saja. Kenapa bisa begitu? Ya, saudara-saudara ya. Sebentar lagi kan Paul Zhang bakal ketangkep itu. Dia bakal nangis-nangis darah itu ya. Bakal nangis-nangis darah, bakal apa? Ya begitulah ya. Nggak lama lagi lah ya, pasti terdeteksi itu dimanapun Anda ya. Terus kenapa saya menyarankan mendingan jadi orang Muslim saja Paul Zhang, termasuk pendeta-pendeta yang mendukung si Paul Zhang ya, yang pengajarannya mendukung Paul Zhang ya. Setidak-tidaknya tiga alasan ya. Pertama kan Anda sudah dijadikan tersangka ya, sebentar lagi ketangkep, sebentar lagi Anda nangis-nangis darah di situ ya. Ya, udah pasti diproses hukum, Anda jadi tersangka, ancaman hukumannya seperti ini ya. Itu Anda nggak akan bisa hindari, secanggih apapun Anda ngumpet, Anda kan ketangkep ya. Ya, siapa tahu kalau kamu jadi Islam ya toh, nanti kan dimaafkan oleh mereka ya, gara-gara ngaku nabi, menghujat-hujat, menista, lalu Anda jadi Islam lalu diterima ya. Ya minimal begitu ya. Lalu kedua, Anda sendiri ya tidak diterima di surga. Kamu tidak percaya kepada Yesus Kristus satu-satunya Allah. Namamu tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, ya kamu tidak akan masuk surga. Paul yang pasti percuma. Surga enggak nerima kamu. Yesus tidak kenal kamu, tak kasih tahu. Seperti di Lukas 13 ayat 27, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Seperti Matius 7 ayat 23, enyahlah kamu pembuat kejahatan. Kamu pikir Yesus kenal kamu, terus Yesus mencatat namamu dalam kitab kehidupan? Kagak. Percuma kamu berharap masuk surga, Yesus enggak kenal kamu. Mendingan kamu jadi orang Islam aja sana. Ya. Yang ketiga, Kristen tidak butuh kamu. Kamu bukan orang Kristen, Paul yang tak kasih tahu. Kristen itu mutlak percaya kepada Yesus Kristus satu-satunya Allah. Kamu termakan pengajaran dari pembinasa, P-nya huruf besar, dari iblis, pengajaran dari atas mimbar. Allahmu tiga manifestasi, tiga hakikat, tiga pribadi gitu. Meskipun kamu belakangan menyangkal aku Wanes itu tritunggal ganti baju, tak kasih tahu ya. Wanes tidak mengakui Yesus satu-satunya Allah. Jadi kamu di kekristenan pun enggak diterima, enggak diakuin kamu Paul yang kamu doang kuar-kuar sebagai Kristen ya. Penjara menanti Anda, mendingan jadi orang Islam sana, minta maaf sama orang Islam, siapa tahu diampuni. Kedua, di surga aja kamu enggak diterima. Ya, Yesus enggak kenal kamu, ya toh. Hanya orang yang beriman kepada Kristus satu-satunya Allah, baru itu tertulis dalam kitab kehidupan, dibaptis dengan benar. Ketiga, kamu sendiri bukan orang Kristen ya, penyembah Bapa hari gini penyembah Bapa kok ngaku Kristen ya, penyembah Bapa itu Nasrani ya, bukan Kristen ya. Tidak ada nyembah Bapa masuk surga, enggak pernah ada itu di Alkitab ya. Jadi ya mendingan masuk Islam aja ya. Kami pun enggak butuh kamu Paul yang Kristen, enggak butuh kamu, Yesus pun enggak kenal kamu ya. Mendingan kamu jadi orang Islam, termasuk para pendeta, mentor-mentormu, sponsor dalang dari radikalisme. Pengajar Allah manifestasi, hayo, siapa pengajar Allah manifestasi di Indonesia? Dia itu. Dia dalang. Ya. Allah manifestasi katanya.
tiga manifestasi dalam satu ayatnya mana? Ya, itulah dalang daripada radikal. Pengajar Allah manifestasi. Siapa pengajar Allah manifestasi di Indonesia? Dia orangnya. Siapa yang pengajar Allah tiga hakikat? Ya, tiga hakikat, tiga hipotesis. Siapa hipotesa, hipotesis, tiga hakikat? Siapa pengajar Allah tiga hakikat? Dia. Dialah dalang dari radikalisme kekristenan. Siapa pengajar Allah tiga pribadi si karalama raba-raba? Dia. Dalang dari radikalisme. Termasuk para pendeta dalang radikalisme yang nyekokin paham ke Paul Young. Kalian juga mendingan gak usah jadi pendeta, kalian jadi orang Islam saja. Sana beralih ke orang Islam, Kristen gak butuh kamu. Di surga juga gak kenal kamu, Yesus gak kenal pendeta macam kalian. Pendeta itu yang diberitakan adalah kebenaran Injil Kristus. Bukan tafsir, bukan doktrin. Kamu pemberita doktrin. Doktrin gak ada di Alkitab. Yang harus kamu beritakan adalah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Pendeta-pendeta macam kalian, pendeta sponsor Allah manifestasi, sponsor Allah hakikat, sponsor Allah pribadi, di surga namamu tidak ada. Yesus gak kenal kamu. Kristen juga gak butuh pendeta kayak kamu. Cuman modal karatan, lumutan, pemahaman cetek. Ya. Jadi baik Paul Young maupun para pendeta sponsor, ya, sponsor Kristen radikal. Termasuk yang ngaku nabi di Indonesia, mendingan kamu pindah sana. Yang ngaku nabi, yang bolak-balik surga, ya, pembinasa keji dari atas mimbar. Pembohong itu ya. Namamu tidak ada di surga, Kristen juga tidak butuh pendeta kayak kamu. Paul Young dan semua pendeta-pendeta pendukungnya yang mendukung, memberi pengajaran Allah itu tiga hakikat, dia itu orangnya Pak. Allah itu tiga pribadi, dia Pak. Allah itu tiga manifestasi, Pak, dari dulu dia Pak. Dan kamu Paul Young, mending kalian jadi orang Islam saja. Mudah-mudahan dimaafkan di sana, ya. Di surga gak ada namamu. Yesus gak kenal kalian. Kristen juga gak butuh kalian. Kristen gak butuh ya, orang seperti Paul Young. Kristen gak butuh pendeta-pendeta, pengajar manifestasi, hakikat, apa, Tritunggal pribadi. Kristen tidak butuh Tritunggal. Pendeta-pendeta, pengajar Tritunggal, Kristen gak butuh. Mendingan kalian jadi orang Islam aja. Ya, termasuk Paul Young, termasuk di Indonesia yang ngaku nabi, termasuk yang bolak-balik surga, tukang bohong gitu, penipu, termasuk yang mesmerism gitu, kesembuhan ilahi, sihir, mesmerism gitu. Ya, cuman kebohongan seperti itu, mendingan kalian jadi pindah saja. Kristen tidak butuh kalian, dan di surga kamu tidak dikenal, ngapain? Udah aja gak usah jadi Kristen. Kalau mau jadi Kristen yang benar, ya, beritakan Yesus Kristus satu-satunya Allah. Itu baru ciamik. Sembahlah Yesus satu-satunya Allah. Tok, kamu harus paham konteks waktu. Ya, Bapa sudah tidak ada. Dulu Yesus nyembah Bapa. Betul, dulu waktu Yesus jadi manusia, Bapa adalah kiasan Yesus. Sekarang sudah not exist anymore. Ayo, belajar Alkitab biar kalian ngerti. Paul Young, sebaiknya kamu jadi Islam saja. Siapa tahu dimaafin. Pendeta-pendeta yang mensponsori dalang radikalisme, pendeta pengajar Tritunggal, pengajar Allah tiga hakikat, pengajar Allah tiga hipotesis, pengajar Allah tiga pribadi, pengajar Allah tiga manifestasi, orang-orangnya itu-itu doang, lumutan karatan dari dulu juga itu-itu doang. Sebaiknya kalian ke Islam saja. Kristen tidak butuh kalian, yaitu di surga pun namamu tidak ada, percuma kamu. Ya, ngaku-ngaku Kristen, tapi menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah. Halo Pak,
EAS. Anda Ciamik loh, sudah mulai sadar toh sekarang doa itu ke Yesus toh. Dikit lagi Pak, dikit lagi klik ya toh. Anda kan sudah membahas Yohanes 14 ayat 13 ayat 14. Lalu nanti Yohanes 16 ayat 25, 26. Pahami Bapak itu kiasan. Setelah itu Anda akan membuat sejarah loh Pak, EAS di Indonesia Timur. Yuk bersama kami Pak, kami membuat sejarah kekristenan di Indonesia. Merubah kekristenan di Indonesia. Ya, yang dari penyesatan Tritunggal 2000 tahun. Yuk kita rubah kembali ke Alkitab. Allah itu Yesus Kristus satu-satunya Allah. Ayo Pak EAS, Anda Ciamik, dikit lagi Pak, klik Pak. JT, ayo, daripada Anda jadi pengajar yang enggak benar, ayo gabung bersama kami. Kita buat sejarah Indonesia, ya. Ya merubah Indonesia jadi dari penyesatan Tritunggal menjadi Allah Esa Yesus Kristus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang ingin tahu, ikut sekolah Alkitab, ini kebenaran mutlak Alkitabiah, ya. Tidak pakai tafsir, ya. Ikut sekolah Alkitab di tempat kami, ya. Ikut juga, kalau Anda ikut sekolah Alkitab, nanti Anda bisa masuk di grup ikut tayangan Yum, wah sip pokoknya. Ya, Anda akan paham di atas rata-rata. Ingat, paham di atas rata-rata. Sehingga orang-orang seperti Paul Yang ini nggak ada di Indonesia. Ngapain orang kayak gitu ya? Kristen nggak butuh Paul Yang. Ya, di surga Paul Yang juga nggak dikenal. Ya, namanya nggak ada. Ya, nggak butuh kita kayak gitu. Pendeta-pendeta pendukungnya. Ya, manuk bulu, manuk berbulu. Ya, manuk berbulu. Siapa lagi? Murtadin-murtadin yang provokatif ya lo. Settingan ya lo. Enggak butuh kita. Kristen enggak butuh pendeta kayak kalian, enggak butuh murtadin kayak kalian, ya. Beritakan saja kebenaran Injil Kristus. Yesus satu-satunya Allah yang benar. Ikut sekolah Alkitab supaya paham di atas rata-rata. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa. Sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MBS. Amin.